Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana perceraian disebabkan orang ketiga. Ini respon Emma Maimbong. Tak ada semuanya, tak ada. Demikian jawaban ringkas diberi aktris Emma Maimbong. Apabila ditanya sama ada punca perpisahannya bersama bekas suami Muhammad Sazli Azhar disebabkan orang ketiga atau sebaliknya. Emma atau Fatimah Rohani Ismail berkata dia dan bekas suami bercerai secara baik dan memilih untuk tidak berkongsi lanjut mengenai punca perpisahan secara terperinci. Ini berlaku bercerai, keluarga saya pun terkejut dan mereka tanya kenapa. Kata saya, kehidupan berumah tangga bukan mudah, kami mencoba kalau ada jodoh alhamdulillah. Tak ada gunanya untuk saya kongsi kepada semua mengenai punca perceraian ini berlaku. Kita perempuan akan ada momen rasa kecewa dan sebaliknya. Cuma saya pun tak tahu mengenai jodoh selepas ini kalau tiba-tiba jodoh kami kembali. Saya juga akan menyesal sebab pernah buruk-burukan bekas suami katanya. Jadi kita teruskan kehidupan masing-masing. Rasa kecewa, sedih atau bahagia itu semua memang rutin kehidupan. Jadi terus pandang ke depan dan besarkan anak-anak katanya lagi. Emma berkata demikian ketika ditemui panorama di semalam gala Jangan Pandang Belakang 2 di Starling Mall, Petaling Jaya pada Rabu. Ditanya sejauh mana hubungan bekas suami ketika ini, Emma menjelaskan mereka tetap menjalin hubungan yang baik. Saya dan Shazli tiada masalah, semuanya oke, tak ada nak bergaduh karena kami sama-sama faham. Kita coba untuk perbaiki perhubungan sebelum ini, tapi jodoh sampai situ saja. Apapun itu bukan penamat, tidak semestinya bila bercerai kita perlu membenci atau blok pasangan, apatah lagi menyiksa mental anak-anak. Misalnya, bila kita rasa tak puas hati dengan bekas pasangan tak beri dia jumpa anak, bagi saya ia bukan satu perkara yang baik sebab biarlah anak membesar dengan sempurna. Misalnya, untuk situasi saya, bapaknya ialah hero, dia sementara mama pula superwoman, tak perlu kita bergaduh, berebut anak sehingga akhirnya mereka jadi mangsa katanya lagi. Terdahulu pada 7 Oktober lalu, Emma mendedahkan dia kini bergelar ibu tunggal selain sudah lama tamat melalui tempo edam. Emma bagaimanapun memilih untuk merahsiakan berita penceraiannya daripada pengetahuan umum terlebih dahulu kerana tidak mahu mengerukan keadaan. Sementara Shazli pula menyifatkan urusan jodoh pertemuan adalah rahsia Allah dan dia redo dengan segala ketentuan. Untuk rekod, Emma dan Shazli mendirikan rumah tangga pada 20 Februari 2020. Hasil perkawinan itu mereka dikaruniakan dua cahaya mata, yaitu Syarik Gabriel dan Syakil Aryansyah yang kini berusia 1 tahun. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.